untuk Ikhwanul Muslimin Muslimat dimanapun Anda berada. Jikalau ingin konsultasi ijazah jarak jauh maupun jarak dekat atau pengen berobat jarak jauh jarak dekat, hubungi nomor Wauyut Haidar 0812-9520-3421 atau nomor admin satunya lagi 085-2732-4474. Jangan lupa gabung juga, follow juga IG Padepokan Guriyang dan follow juga TikTok @padepokanguriyang, snack video @pramuja, dan gabung juga di grup Facebook Padepokan Guriyang Braja Kumpai Ijazah Gratis Pandeglang. Ada juga Facebook Padepokan Guriyang Braja Kumpai dan Facebook channel Padepokan Guriyang Braja Kumpai dan Facebook Pondok Pesantren @taubah. Cari dan follow ya, follow nanti di fallback. Jangan lupa di like, subscribe, tekan lonceng, share, bagikan saloba-loba kasadayana sedot paparampangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel YouTube-nya Padepokan yang Braja Kumpai. Jangan lupa ditonton terus videonya. Bye-bye. Alhamdulillah ini kita punya guru besar kita, Gubes Abi Asep. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah ini kesepuhan kita Pak RT. Nah, beliau namanya siapa Pak RT? Nah itu.
kita punya tempat alhamdulillah luar biasa adem banget untuk bonding ya. Amin. Dan pakai bersama rombongan ya tim santri-santri Padepokan Guriang, Balad Guriang, disut dulu biar nama ganteng yang enggak pakai kopiah, enggak kopiah dulu. Iya, salam. Pakai kopiah aja Mang Angga. Iya. Si Kong. Kong. Si Bang. Kamu please. Alhamdulillah pemirsa, alhamdulillah semua alhamdulillah kita lagi nyantai, lagi ngopi. Masya Allah ini sasajen luar biasa ya dari kesepuan kita. Sasajen yang banyak sekali. Mudah-mudahan kita punya guru di sini, Gubes Abi Asep sehat selalu, panjang umur, diberi rezeki, banyak istri. Satu aja ya, amin. Begitupun Pak RT kita ya kesepuan di sini, mudah-mudahan beliau sama juga sehat, panjang umur segala macam dan nambah. Satu aja berdua. Oh ya, amin. Pemirsa, kita lagi nyantai ya, dikarenakan tadi perjalanan luar biasa, ada ujian ketika kita naik gunung, rantai kicamat atau pacamat pegat ya atau putus ya oleh debu. Dan barangkali ada yang mau berobat di Padepokan Guriang Pasaran ini, mangga. Alamatnya silakan, Bi. Disut, silakan Abi alamatnya, Bi. Kecamatan Mandalawangi, Desa Mandalasari, Kampung Murui. Bapak RT-nya Bapak Tubagus Narsidi yang ganteng salam dunia dan salam gaib. Amin. Dan nomor teleponnya, nomor teleponnya juga saya cantumkan. 081-28-28. Nyatanya aja, Bu. Silakan nanti. 081-28-28-39-624. Oke, alhamdulillah. Mungkin ada sedikit penambahan dari apa kesepuan kita, Pak RT kita, silakan Sun. Apa aja itu mah berbincang kata apa? Insyaallah mudah-mudahan ada izin Allah. Amin. Ya, di kapan waktu siapapun yang mau berhendak istilahnya berobat di sini, ya kami terimalah dengan kiu kiu. Amin amin amin. Alhamdulillah saudara dimanapun anda berada, kita di sini keluarga besar. Mudah-mudahan di kala dakwah siar dengan cara kami seperti ini, mudah-mudahan Allah meridhoi dan istilah kata banyak orang yang berpikir positif, melihat positif. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa, silakan guru. Kalau pengen tahu guru saya ini. Jangan, bukan. Saya satunya. Saya satunya. Satunya. Masya Allah, tabarak Allah. Dan pemirsa, kita nyantai dulu. Silakan shoot yang lain. Ayo. Jeda dulu. Mundur. Ini paling garam. Aduh, aduh. Kenyataan semua dong lo jangan. Ayo bagus sih ya, bagus. Kaget kita abahus pirasa dunia ya, saya dunia kayak pira. Iya. Iya. Amin. Kaget. Assalamualaikum. Karena itu insya Allah. Iya. Boga bapak cedek masa aku. Betul kan? Begitu. Keduanya, kati lu boga bapak deh cedek sabda. Boga bapak deh cedek haji apa? Tadi haji apa kata istrinya tadi nyentuh pia. Itunya karena sarang dulur misalnya ditikahkan. Oh tikahkan. Nah, tadi haji apa? Boga bapak. Tadi haji sana gitu. Ya, upamin itu pia tadi haji. Harta. Kerta. Kerta. Tadi haji kerta itu jadi tadi sana kita sarang dulur. Oh. Jadi masih sambung kan ya? Masih kuat lah kan? Boga bapak ni cebek aku. Nu ayuna nanti dia renovasi tempat. Nu ayuna berarti tempatan. Aku pun awalnya tangan sudah keresahan. Barang tas tadi ini tang. Hilau kan hilau. Kalau saya ima iya begitunya. Tatar begitunya. Gaduh deh bapak di nanti cebek aku boga bapak tu bagus rai. Gaduh deh bapak tu bagus tu bagus. Amsal. Tembusah, coba sahih bela. Tembusah sahih. Tembusah sahih, boga bapa tembusah amsar. Tembusah amsar, boga bapa deh tembusah Abu Nasar. Tembusah Abu Nasar, boga bapa deh tembusah Abu Muthalib. Tembusah Abu Muthalib, boga bapa deh tembusah Abu Mufakir. Ada di Kasemen. Ya.
tu bagus Abu Mau Fakir, tu bagus Arya Manduraja. Nya, kita makadi tu duka karena tu bagus Jong Mas Jong, duka karena Syekh Sultan Hasanuddin. Nah, itu ya. Luar biasa ini. Kita nu kata apa tu? Bina dasar masyarakat. Alhamdulillah, upami ker kareng-rengan nama akan anak putu nak nukah handak nak kanan kiri itunya, itu yang dikatakan. Ma poin upu. Poin upu. Poin upu leh sama. Gitu. Tapi ya di dua mak tidak mungkin ayah kiranya nukah kanan kiri macam itu. Bahkan upami disebut kentina istilah dasar. Masa bidia itu gitu lah. Ya saya sih itu. Saya sih itu. Sa kampung ya tadi. Berikut kan biasa. Gitu ya. Maka kan biasa mah mikirnya kan aya komunikasi sekarang ngambil berdekatan. Jadi kayak itu bisa dibilang satu sadar lah gitu ya. Itu luar biasa ya. Soal tinggal ada skill, tinggal istiqomah ke malam lahir. Malam? Malam lahir. Malam lahir. Jadi kalau pemi biasa malam lahir Pak RT nah. Jadi menyambungkan karena dasar malam lahir tak didinya arti kata malam lahir teh malam kejayaan. Ah, gitu kan? Gitu ya, malam kejayaan anu dilahirkan siapapun. Butuh membutuhkan karena hari kelahiran dan malam kelahiran. Kita sambungkan dengan hal tadi dulur batin. Nah, papa ternyata panjang. Oh gitu ya. Atuh, buka. Aduh, Pak ini. Jos, jos. Cocok. Kesenangan ulang tahun. Cuma dungga kasebut nah. Ini ulang jaya, polot jaya, atuh semua enggak apa-apa. Keberkahan maksudnya. Dina malam lah. Alhamdulillah. Memang tidak tunakan emak, cek istilah kata, anu berdekatan hal anu dek membaca arwah zaman walaupun istilah anak, kan emak suka berdekatan, gitu. Tapi lamun ayah sesuatu hal dina negatif, gitunya seperti kan musibah hal nanti, atau sok ayah kontak anak-anak, lu ayah nani, mana itu tuh nah, gitu. Kapung kurma kiri zaman kolong. Ya, jangan korong. Abi masih nak ada yang kena korong. Semalam macam apa sih nak korong? Kalau macam ni kan dia kopi aneh. Macam ni kan? 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 Macam ni jadi untuk nyambung dengan kata supaya berdekatan apa perlu ditarik kata kodamna apakah kira-kira nami nah kira-kira atau pertama sarana nama ya nami nama kasok-sok silah walaupun jaraknya cepat ya nah pemilu kodam kodam pendamping leluhur si nami terus dari silah nami hadiah atau kata lu nyampaikan guys sama si arwahnya, tapi si kodam, si kori anu bagus lah. Si kodam anu bagus. Anu bagus. Mau gua nengah makan itu. Atau mau ada apa? Kok pakai lagi parase? Kok ada mulai sekian? Cuma kemarin kan gak cerah, kok pakai usaha doang. Kamari ya? Kamari. Karena usaha itu dirinya karena air menitikun. Hal, usahanya. Sekiranya lah mau dinasanat mereka kencang mau kabi ke mau ngawur lebah ke mau nak ke mau tiket uang kata abi ke mau nanti mau alir mau nanti mau
namun nalika pusaka ti sepuh mah berhubung dari pembahasan itu karena karena nitip kena makanan sakadang putra itu nyaman ke waktu di jauh ya diambil nitip ini juga anak itu nitipkan dan dirinya dan semua pembiaraan itu cantik ini kayak bulan ada yang cuma sampai dong apa tadi calon istri nah karena dirinya mulainya malah dua istri dua ini budak di sana tadi nongi kan jadi nyanak mobil aja tadi supaya kami nyarat ini dan gua pikir rasa-rasa di pada hari tak ya anu ayah gelisah bedanya beda jadi kita tadi nak urut membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim ngomongkan 7-8 genep peta atau nabi 7-8 bisa kira-kira mengurangi beda-beda lah powernya si mana beda emang kalau sana ge itu ketika anu pusaka dia nyaman ke di kaki ya kamari mah nyaman 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 cuma nyaman cuma sama abdi pribadi cara syarat tempoh eta nyambungkeun teropong dia tak kadinya pelamaan eta maksana maksudna jadi dirinya eta karena dasarna tadi ayah hal lahir ya ala ayah batin itu kan gitu teh paham enggak teh pasti jadi di